الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa fahma amin ya rabbal alamin Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu kita. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita insya Allah akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Qalam. Kita akan menggunakan tafsir Al-Maraghi. Kita lanjutkan pada pembahasan lalu kita sudah sampai pada ayat ke-16 dari surah Al-Qalam. Berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-17 sampai ayat-ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Id aqasamu la yasrimunha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka. Kami telah menguji mereka orang-orang kafir yang mereka menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai penyihir atau sebagai orang yang gila. Kami menguji mereka. Kama balauna jannah. Sebagaimana kami telah menguji ashabal jannah. Ya, para pemilik kebun. Ya, jadi nanti akan diceritakan tentang sebuah kisah. Ada orang yang memiliki kebun. Kemudian mereka diuji dengan harta diuji dengan kebun yang sangat luas itu apakah e, mereka bersyukur dengan e, harta yang mereka e, miliki atau tidak Iz <tuh> musbihin yaitu ketika mereka bersumpah mereka akan memanen kebunnya itu pada waktu pagi-pagi wala -pagi. yastasnun Kemudian mereka tidak akan menyisihkan sedikit pun untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya. Lalu datanglah ya, petir yang menyambar kebun mereka, lalu menjadikan kebun mereka terbakar, sedangkan mereka dalam kondisi tidur pada malamnya mereka sedang tidur Allah turunkan e, petir yang membakar kebun mereka sehingga menjadi hika, menjadi hitam gelap fa'asbahat kasori maka kebunnya itu menjadi hitam gelap seperti malam hari fatana daw musbihin kemudian mereka e, saling memanggil di waktu pagi-pagi hari. Fatana daw. Mereka saling memanggil pada waktu pagi-pagi hari. Musbihin. Anirdu ara harsikum inkungtum soringin. Ya. Silakan kalian pergilah ke kebun kalian Silakanlah kalian pergi ke kebun kalian, Anda ala harsikum, ingkung tum sor ini, jika kalian memang hendak untuk memanen kebun kalian. Fang wahum yata maka kemudian mereka pergi dengan yata berbisik-bisik, sembunyi-sembunyi, agar tidak diketahui orang miskin, dan orang miskin itu tidak bisa meminta bagiannya. Allah Ya maaleikum miskin agar tidak ada satupun orang miskin yang masuk ke kebun kita dan meminta bagiannya. Wa rodau ala harudin qadirin maka kemudian mereka pun pergi ya uh, untuk menghalang-halangi orang-orang miskin agar tidak mendapatkan bagiannya. ra'awha qalu inna Namun ketika mereka melihat kebunnya, mereka mengatakan sesungguhnya kami dalam kondisi tersesat, ya. Atau mereka mengira eh, yang mereka jumpai itu bukan kebun mereka. Dolun, jangan-jangan ini bukan kebun kita karena kebun mereka adalah dahulunya adalah kebun yang hijau, kebun yang penuh dengan buah-buahan, tetapi kenapa sekarang menjadi hitam, ya, terbakar, ya. Mereka mengira bukan itu bukanlah kebun mereka. Balnah numah Setelah mereka cek-cek lagi, eh, ternyata benar itu kebun mereka dan mereka ternyata sadar bahwa kebunnya telah terbakar, ya. Dan mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari hasil kebun mereka. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Berkatalah awsatuhum orang yang paling bagus pendapatnya di antara mereka yang paling bijaksana. Alam akul lakum laula tusabbihun. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian agar kalian bertasbih kepada Allah? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maka mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kami telah e, berniat buruk kepada orang-orang fakir miskin untuk mendapatkan bagian sebagian dari hasil panen kami. ba'di yatalawamun. Maka setiap dari mereka kemudian e, saling mencela satu sama lain. Ya, yang satu disalahkan karena mengatakan jangan berikan bagian bagi orang yang bagi orang-orang miskin. Ya. Qalu ya inna kunna Mereka kemudian berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami telah melampaui batas. Kami kikir, tidak mau membagi harta kami kepada orang-orang miskin. Asa rabbuna minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Allah mengganti dengan eh, yang lebih baik daripada kebun yang telah terbakar itu Sesungguhnya kami mengharap kepada Tuhan kami kata nikala ada seperti itulah adab seperti itulah siksaan dari Allah ya di dunia wala itu akbar dan sungguh azab akhirah itu lebih besar lebih menyakitkan daripada adab di dunia laukanu ya alamun. seandainya mereka meng mengetahui dari eh, potongan terjemahan ayat ini atau dari terjemahan eh, ayat 17 sampai ayat 33 ini secara umum menjelaskan bahwa orang-orang kafir ini diingatkan dengan sebuah kisah nyata ya bahwa dahulu ada orang yang memiliki kebun memiliki sawah ya, yang berisi buah-buahan, tetapi mereka berniat buruk ya, untuk tidak memberikan bagiannya kepada orang-orang miskin sehingga eh, ketika malam hari Allah Subhanahu wa taala eh, bakar atau turunkan eh, api dari langit atau petir kemudian membakar kebun mereka hangus semuanya habis semuanya nah kemudian setelah itu mereka bertaubat kepada Allah dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih lebih baik. Nah, ini apalagi orang-orang kafir. Ya, ini orang oh, pisah kisah ini hanya gara-gara berniat buruk tidak mau bersedekah saja, kemudian Allah hancurkan hartanya. Ya, apalagi orang-orang kafir yang memusuhi nabi, mengingkari nabi, ya bahkan berniat buruk ingin membunuh nah النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ ابن البيب بعد ان ذكر سبحانه فيما سلف، ان ذا المال والبنين كفر كفر وعصى وتمرد لما اتاه الله من النعم اردف هذا ببيان ما اوتيه kana ibtilaan wa setelah Allah sebutkan pada pembahasan lalu pada ayat-ayat sebelumnya bahwa orang-orang kafir yang memiliki harta, orang-orang yang orang-orang kafir yang memiliki banyak keturunan banyak anak ya ternyata mereka kufur dan mereka bermaksiat kepada Allah. Ya, kemudian mereka membangkang kepada Allah dan mereka tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ya, setelah itu, setelah penjelasan ayat tersebut, Allah menjelaskan tentang eh, menjelaskan bahwa nikmat-nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah adalah ujian ya adalah ujian dan cobaan. Ya, agar Allah melihat Apakah orang yang diberi nikmat itu baik nikmat harta atau nikmat keturunan atau nikmat-nikmat yang lainnya apakah menjadikan dia semakin dekat kepada Allah apakah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah dan untuk mensyukuri kepada Allah sehingga Allah pasti akan menambah nikmatnya am yakfuru biha faya anhu atau sebaliknya ternyata atau ternyata dia tidak mensyukuri dan mengkufuri nikmat Allah tidak mengakui nikmat Allah maka Allah akan potong nikmatnya wa alaihi alwanal bala wal adzab sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan berbagai macam ujian dan berbagai macam azab. Kama ashabal jannah. Sebagaimana yang menimpa kepada para pemilik kebun, para petani. Ya. Lama atau bihadal al yasir minal ma'asi. Ketika mereka mendatang melakukan sebuah maksiat yang sangat kecil sekali ya padahal mereka hanya berniat buruk tidak mau bersedekah kepada orang-orang fakir di daerah mereka ya hasil panennya mau mereka habiskan semuanya akhirnya apa damarallahu jannatahum Allah langsung turunkan Allah langsung turunkan musibah Allah langsung hancurkan kebun mereka fama baluka biman wa rasulah Nah, bagaimana dengan dosa orang yang membantah, membangkang, menantang kepada Allah, ya, yang mengingkar, mengingkari kepada Allah wa al kufri dan terus-menerus dalam kekafiran wal maksiat dan kemaksiatan. Nah ini, jadi ayatnya itu sangat serasi sekali pada pembahasan sebelumnya Allah menjelaskan kepada orang-orang kafir Mekah ya, bahwa mereka itu sangat membangkang, mereka itu sangat kufur, mereka itu sangat memusuhi nabi ya kemudian dijelaskan tentang kisah terdahulu dan ini adalah kisah nyata terjadi benar-benar terjadi karena Al-Qur'an tidak me menyisahkan suatu kisah kecuali memang nyata benar terjadi ada di zaman dahulu orang yang berniat untuk tidak memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin baru berniat saja kemudian Allah Subhanahu wa taala membakar kebun mereka menghanguskan kebun mereka dan kemudian e, mereka bertaubat. Ya, apalagi dengan orang-orang ini, orang-orang kafir yang mem, sangat memusuhi nabi, memusuhi Allah ya, bahkan menantang kepada Allah untuk diturunkan e, azab. Ayo kalau memang benar Allah kalau memang benar kamu wahai Muhammad, turunkan azab saja pada kami. Nah, ini bagaimana dosa yang seperti ini? Ruya anna hadihil jannah diriwayatkan bahwa surga ini kanat ala farsakhain min son'a. Ya. Jaraknya itu dua farsakh dari son'a. Dua farsakh ya seperti sekitar 89 km. Ya. 89 km min son'a bi ardil yaman. Ada di negara Yaman. Lirojulin solihin wa kana yatruku lil masakin ma akhtahu al minjal. Ya, dulu itu kebun ini dimiliki oleh seorang yang soleh. Ya. Yang suka bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Wa yatruku e, lil masakin ma alminjal al minjal wa ma fi asfalil aqdas wa akhtahu al qattaf min al inab wa ma baqiya ala al, baqiy al surimat. Ya, dahulu itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh, yang setiap kali panen selalu dia sisikan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, dia sedekahkan. Fakian ayat kita ya Allahu min shayun Ya, bahkan mereka kumpul uh, apa? Mereka berikan yang banyak ya, sebagian dari hasil panennya kepada orang-orang fakir. Gitu. Falamma banuhu in fa'alna Setelah beliau wafat ini orang soleh ini yang suka bersedekah dari hasil panennya wafat kemudian diwarisilah oleh anak-anaknya nah anak-anaknya ternyata sifatnya berbeda dengan bapaknya ya anak-anaknya bilang kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh bapak kita, nah nanti kita bisa habis ini harta kita, bisa jadi miskin ini kalau kita sedekah terus. Wa nahnu ulu iyalin. Kita banyak. Anak-anak kita banyak, cucu-cucu kita banyak. Nanti kalau kita sedekahkan setiap kali panen, nanti habis nih kita nggak punya bagian untuk kita makan nih kemudian apa fahalahu la yasrimunha waqta shobah anil masakin fajazahumullah bima yastahiqun wa ahraqa akhirnya apa akhirnya mereka bersepakat ya, mereka rembuk dengan yang lainnya bersepakat ah kalau begitu ayo kita panen diam-diam saja kita datang ke kebun ke sawah kemudian kita panen waktu pagi-pagi banget. Nah, sehingga orang-orang miskin masih pada tidur, orang-orang miskin e, tidak tahu bahwa kita sudah memanennya. Kita panen, kemudian langsung kita e, bawa ke rumah atau kita kita jual gitu. Sehingga orang-orang miskin tidak ada, tidak nilihat, tidak ngelihatin kita, ya. sehingga meminta bagiannya gitu. Fajazahumullah bima yastahikun. Akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan mereka. ya, Membalas niat buruk mereka. Dan Allah membakar kebun mereka dengan menurunkan petir. Ya, petir yang membakar kebun mereka dan menghanguskan seluruh kebun mereka. Walam yubki min syai'an. Dan tidak tersisa sedikit pun dari dari hasil kebunnya itu.

kami Allah itu sedang menguji mereka orang-orang kafir me Mekah ketika Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada orang-orang kafir Mekah ya mereka sukses dalam perdagangannya mereka memiliki keturunan yang banyak mereka memiliki Ka'bah yang selalu didatangi oleh orang-orang dari Syam, dari Yaman, seluruh penjuru dunia datang kepada kepada Ka'bah untuk beribadah Ya, apakah mereka bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan atau mereka kufur ya terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. ila rasul Apakah mereka kemudian ketika diturunkan rasul kepada mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka kemudian bersyukur? Ya, alladzi ba'atsnahu lahum hadiyan wabashiron wanadiron yang kami turunkan sebagai pemberi kabar baik dan memberi peringatan. Apakah mereka kemudian bersyukur kepada Allah? Am nabihi wa yukadzibunahu atau sebaliknya justru mereka kufur dan mereka mendustakan nabi fayashhaduna haqqallahu alaihim lalu kemudian mereka ingkar ya, membangkang atas Allah fayabtaliyahumullahu bi'adzabin min indih wa yubidu tilka ni'am maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan akan menguji mereka dengan azab yang bisa membinasakan mereka sebagaimana kami uh, azab atau kami siksa kami uji orang-orang yang memiliki kebun tadi yang mereka berniat untuk tidak memberikan sebagian dari hasil panahnya kepada orang-orang miskin, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurunkan azabnya. Ini luar biasa di sini, ya Allah. Subhanahu wa Ta'ala eh, memperlihatkan bagaimana begitu eh, mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan harta kita. Ya. Jadi, kita, eh, harta yang begitu banyak yang kita kumpulkan itu bisa saja dalam hitungan detik hangus bisa saja dalam hitungan detik bisa luluh lantah menjadi e, rata dengan tanah ya maka dari itu eh, kita harus selalu waspada bahwa setiap titipan dari Allah harta-harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan sebagian sebagiannya atau harta yang kita miliki seharusnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, kita gunakan untuk ketaatan -keta kepada Allah. Ya. Terus semakin uh, Allah tambah nikmat kita. Id aqsamu laysrimun nah musbihin wala yastasnun ay hina halafu la yajidunna samara sumuraha Uduwatan hatta la ya, bihim kana ya yaitu ketika mereka para anak-anak tadi yang e, mereka berniat buruk ya tidak seperti ayahnya yang baik yang soleh, yang dermawan mereka berniat untuk apa untuk datang ke kebun tadi pagi-pagi ya dan berniat tidak mau menyisihkan sedikit pun nun sedikit pun tidak akan disisihkan untuk orang-orang fakir ya, karena mereka takut kalau mereka bersedekah akan berkurang harta mereka dan tidak cukup untuk keluarga mereka. Summa akhbara amma jazahum bihi likufranihim bihadihi an-ni'am وَمَنْعِهِمْ حَقَّ الْفُقَرَى فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ Maka balasan bagi mereka yang tidak mau mensedekahkan sebagian hartanya kepada orang-orang fakir dan miskin adalah apa? Allah langsung turunkan azabnya dari langit. Ya. Nah, ini di umat-umat terdahulu memang kebanyakan seperti itu ya. Azab-azabnya itu langsung. Azab-azabnya ya. Adab itu banyak yang langsung terjadi. Bahkan diriwayatkan ada sebagian kaum dari Bani Israel itu. Mereka ketika melakukan maksiat itu langsung turun azab. Bahkan diriwayatkan kalau mereka itu berbuat maksiat pada waktu malam hari. Sampai tertuliskan di tembok rumah mereka. Maksiat yang mereka lakukan. Sehingga orang-orang tetangga-tetangga tahu. Ini pulang tadi malam melakukan ini. Masya Allah langsung terbuka. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah itu mengampuni segala dosa kecuali al-mujahirun. Orang yang menampakkan dosanya. Sudah Allah tutupi dosanya itu malah dia malah dia umbar-umbar, malah dia pamer dengan dosanya. Allah tidak akan memaafkan dosanya itu. Faasbahatka kasori Maka akhirnya apa? Kebunnya itu menjadi hitam, gelap karena terbakar oleh petir tadi. Aivatoroq tilkal jannata min amrillah lailan wahum Malam hari Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan petir yang membakar kebun mereka iz arsala alaiha sa'iqatan fahtaraqat wa sarat tushbihul lailal bahima fis sawad ya hitam gelap seperti malam akhraja abu eh, bin humaid ibnu abi hatim 'an ibni mas'udin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keluarkan oleh abdullah abd bin humaid ibnu abi hatim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal ma'siyah hati-hatilah kalian dengan maksiat fa innal 'abda la yudhni bu wahida fa yansa baba min ilmi sesungguhnya ada uh, hamba yang berdosa, berbuat dosa. Satu perbuatan dosa, Fayan al baba min Dosa tersebut menjadikan dia lupa satu bab dari ilmu. Jadi di antara hal yang menjadikan kita sulit menerima pelajaran, sulit menghafal, lupa pelajaran-pelajaran yang kita pelajari adalah maksiat. Ya, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, atau paksiat apapun pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan baik mena, melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban wa innal bihi lail dan sungguh hamba itu ada yang melakukan perbuatan dosa ya satu dosa saja maka dia di haramkan oleh Allah atau di apa dihalang-halangi oleh Allah, dipersulit oleh Allah untuk melakukan qiyamul lail nah ini. Jangan-jangan kita sering terlambat salat malam, salat tahajud itu gara-gara dosa yang kita lakukan. Ya, jangan-jangan kita sulit untuk bangun ya. Sulit untuk bermunajat kepada Allah gara-gara dosa yang kita kita lakukan wa innal abda la dzamba fayuhramu bihi rizqan qad dan hamba ada yang berbuat dosa lalu dia diharamkan oleh Allah dari rizki yang sebenarnya sudah disiapkan untuk dia ya artinya sebenarnya dia kalau tidak berbuat maksudnya dia akan mendapatkan rizki ya sekian yang besar ya tetapi dia berbuat dosa akhirnya dia tidak jadi mendapatkan rizki tersebut. Jadi maksiat itu termasuk penghalang rizki. Ya, sebagaimana eh, kebalikannya, kalau kita taat, kalau kita mendekat diri kepada Allah, kita bersihkan jiwa kita, maka menjadikan apa rizki semakin banyak. Ya, menjadikan mudah menerima pelajaran, menjadikan kita mudah untuk sholat tahajud atau khiyamul lain itu. Summa tala fatofa alaiha ta'ifun al Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fatofa alaiha ta'ifun. Ya. ya. artinya apa? Ayat ini eh apa? sesuai dengan apa hadis ini menjelaskan ayat tadi ya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'an itulah yang dinamakan tafsir bil hadis tafsir al-ayah, tafsir al-Quran bil hadis. Ya, terkadang Al-Quran itu ditafsirkan dengan ha? hadis. Rasulullah SAW langsung yang menafsirkan. Nah, taf, di antara tafsiran dari ayat tadi, fa'tofa alaiha ta'ifun <coughs> adalah bahwa sesungguhnya maksiat itu menjadi penghalang ilmu, menjadi penghalang ibadah, dan juga maksiat menjadi penghalang rizki hamba. Qad ya. <kod> hurimu khairun khairu jannatihim bi <bizanbihim> Sungguh mereka telah diharamkan atau dicegah dari hasil ya, uh, harta atau dari hasil kebun mereka disebabkan karena dosa mereka. Wa qad <kod> amma lahum falam yadru mimma kana syai'an. Ya. Ya, artinya apa setelah mereka bersepakat dengan saudara-saudara mereka bahwa mereka nanti akan memetik hasil dari kebun mereka secara diam-diam pagi hari ya ketika orang-orang fakir miskin masih masih tidur atau e, mereka tidak bisa melihat e, tidak bisa menyaksikan proses panennya itu sehingga mereka tidak mendapatkan bagian ya mereka bilang kepada saudara-saudara mereka fatanaud musbihin maka saling ber e, saling berbicara ayo Ayo pergi kita diam-diam ke kebun kita. engkong tum sorry min kalau kalian memang ingin memetik atau memanen hasil buahnya. Bang tola wahumnya wahum yatakhafatun khafatun. Allah ya hal yoma alaikum miskin. Fama dau ila harsihim Yatasaruna saruna wajakulu ba'duhum li La tumakinul yoma miskinan Minatukul fiha. Ya. Mereka berbicara saling ngobrol kepada sesama lainnya, mengatakan, "Ayo, kita ambil buahnya, ambil, kita panen hasil dari kebunnya ini, kemudian jangan berikan sebagian kepada orang miskin." Ya, mereka masuk pergi ke kebun mereka dengan niatan untuk tidak memberikan bagian kepada orang-orang mis, miskin. Wa hirmanihim. Wa hum qadiruna ala naf'ihim. Padahal mereka sanggup untuk melakukan itu. Ya, Mereka ada harta untuk bersedekah. Wa hum qata'ajjalul hirman. Wa kana awlabihim antakuna himamuhum mutawajihatan ila naf'in hum qadiruna alay. Harusnya apa? Harusnya mereka ketika mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka, ya berikanlah mereka itu sanggup bersedekah ya bersedekah walakin wa khaybah amla wa du'ah mas'ahum wa ya hawla mimma la tusaddiquhu al-ayn wa la yakhthuru lahum bibal bustanun kana bil amsi amiran zakhiran bil khairi wal barakah asbaha qa'an saf safa qad taghayyarat ma'alimuh wa darasat rusumu hatta hina tapi ternyata apa e, celakalah bagi mereka ya mereka yang dahulu mengira, yang dahulu melihat kebunnya sangat rindang sangat subur hasilnya buah-buahannya sangat bagus ya penuh dengan kebaikan tapi setelah mereka datang ke kebunnya mereka, mereka sangat kaget bahkan mereka mengira itu bukan kebun mereka ini mungkin kebunnya orang, bukan kebun mereka yang mereka miliki. Ya. Mereka mengatakan innaladhalun. Eh ya, kita tersesat kali ini bukan kebun kita kali, ya. Sarama ra'auha qalu Mereka mengira ini bukan kebun kita ini. Kebun kita nggak seperti ini nih. Kebun kita itu rindang, kebun kita itu bagus-bagus buah-buahnya. Ya. Namun setelah mereka cek lagi, apakah benar-benar kita tersesat apakah benar-benar ini bukan kebun kita ternyata benar-benar itu adalah kebun mereka ya bal nahnu mahrumun justru sesungguhnya kamilah eh bukan orang-orang yang sedang tersesat sedang apa salah dalam menyangka kebun itu itu benar-benar kebun mereka tetapi kami qad haramana ya bijina yatina ala ang Ya mereka sadar ternyata kebunnya telah hangus, kebunnya telah e, habis semuanya terbakar oleh api disebabkan karena jina ya karena perbuatan kami untuk mereka langsung sadar ya azmina alal bukhli disebabkan karena niat buruk mereka untuk berbuat bakhil atau kikir wa man'i musa'adatil ba'isin wal mu'wazin ya karena mereka berniat untuk mencegah atau ber berniat untuk mencegah orang-orang fakir miskin mendapatkan bagian. Wanadimu ala ma minhum Kemudian mereka kemudian menyesal semenyesal menyesal mesalnya karena perbuatan yang mereka lakukan ternyata membuahkan uh, azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Qala awsatuhum. Qal ay qala arjahuhum ra'yan. Ada salah satu dari mereka, mungkin yang paling tua atau yang paling bijaksana ya, berkata kepada mereka. Alam aqul lakum laula Alam aqul lakum hal la Allah wa tashkurunahu. Ya, ternyata di antara anak-anak ini ada sebagai ada yang baik ya, ada yang masih mewarisi sifat baik dari ayahnya. Hala tusabbihuna Allah minan ni'am. Bukankah aku sudah katakan kepada kalian. Perbanyaklah bertasbih kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kebun yang luas. Hasil yang baik. Buah-buahan yang Masya Allah. Harusnya kita bersyukur. Jangan malah kita kikir pelit kepada fakir miskin. Fatu'addu haqqal al-fakir liubarik lakum fima un an'ama wa agar Allah memberkahi ya harusnya ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita ya kita bersyukur sehingga rezeki yang kita miliki itu berkah rezeki yang kita miliki adalah rezeki yang terus akan mengalir walakinnakum a'radtum amma adlaytu lakum bihi minar ra'i wa bihi urdul ha'id namun kalian ternyata ya tidak me melihat atau tidak me memperhatikan pendapatku ini tidak mendengarkan perkataanku ini kalian membuang perkataanku ini jauh-jauh. Subhana -jauh. ya. Subhanarobina akhirnya mereka baru nyadar dan mau mendengarkan perkataan ini saudaranya yang mungkin paling tua di antara mereka ya Subhanarobina maha suci Tuhan kami akhirnya mereka bertasbih tasbih kepada Allah. Ayat tanzihan ni Rabbina an yakuna zaliman fi ma eh, sona'a bi jannatina. Ya. Nabi, Nabi Yunus pun begitu ya. Ketika beliau dimakan oleh eh, ikan paus yang besar itu. Ya. Eh, beliau kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari paus itu itu karena apa? di dalam ayat itu disebutkan adalah karena laula annahu kana minal musabbihin la bisa fi ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya kalau saja Nabi Yunus itu bukan termasuk orang-orang yang sering bertasbih, ya. Jadi tasbih itu ternyata bisa menyelamatkan kita dari kondisi-kondisi genting, ya. Kondisi-kondisi yang mencekam, yang mendesak kondisi-kondisi darurat ini terutama ketika kita lakukan dalam kondisi lapang ketika dalam kondisi kita ada harta dalam kondisi kaya dalam kondisi aman damai kita sering bertasbih kepada Allah ternyata bisa menjadikan kita apa diberikan kemudahan ketika dalam kondisi sulit ya dalam kondisi sulit <Sessizuk> akhirnya mereka sadar sesungguhnya kami adalah zalim ya kami telah berbuat zalim dengan cara mencegah atau tidak memberikan bagian kepada orang-orang fakir mis miskin faqir walakin al-fursah namun penyesalan itu sudah terlambat ya, sawahnya sudah hangus sudah hancur semuanya sudah terbakar semuanya. Maka faaqabala ba'du ma'ala ba'di yatalawamun. Ya, akhirnya mereka saling mencela satu sama lain. Oh, gara-gara kamu sih, gara-gara kamu sih. Saya kulu hada Ya, yang satu bilang kepada yang lain. Antal ladhi asyarta alaina nabi roi. Kamu itu yang punya pendapat ini nih. Ya, punya pendapat itu berangkat pagi-pagi kemudian kita panen sebelum orang-orang fakir bangun. Wa yaqulu dzalika yang lain bilang lagi, Kamu yang nakut-nakutin kami kefakiran. Ya, kamu yang nakut-nakutin kami kalau kami bersedekah nanti kami kami menjadi fakir, menjadi kekurangan, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kemudian ada yang ketiga bilang lagi, Kamu yang memotivasi kami untuk mengumpulin harta sebanyak-banyaknya tanpa tanpa harus bersedekah kepada orang fakir mis, mis saling menyalahkan gitu. Qalu ya wailana, mereka kemudian mengatakan ya wailana, ya wailana. Sungguh celakalah kami. Aqbil ayyuhal halak fala nastahiq summa bayyanu illata hada inna kunna taghin. Ya, mereka menyesal. Kemudian mereka eh, apa namanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami telah melampaui batas Inna kunna tawin. Dan seperti ini ya ketika kita uh, meminta kepada Allah itu perlu kita menyebutkan dosa-dosa kita. Ya, kami banyak dosanya, kami banyak melampaui batas, kami banyak bermaksiat ya, mengakui kepada Allah. Kepada Allah bukan kepada yang lainnya. Ya, tadaina 'ala ma Allah lana minal ihsan 'alal fuqara' wal wa tarakna syukra ala ni'amihi alaina Ngakuin. Nah, ngaku di hadapan Allah itu penting sebelum kita berdoa asa rabbuna ayyubtilana khairan minha inna ila rabbina raqibun kemudian setelah itu baru kita meminta kepada Allah ya Allah asa rabbuna semoga Allah menggantikan anjubtilana khairan menggantikan kebun ini yang sudah terbakar menjadi hitam semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Inna ila Sesungguhnya hanya kepada Allah lah kami berharap. Ya, kemudian kita sebutkan bahwa hanya kepada Allah lah kami berharap berharap. Begitupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyandarkan pengabulan doa itu hanya kepada Allah. Gitu. itulah seperti itulah azab dari Allah ya. Seperti itulah balasan dan azab bagi orang-orang yang menyisihi perintah Allah. Tidak mau menyisihkan sebagian hartanya. Ya, tetapi dia bakhil dan kikir terhadap harta yang Allah berikan kepada dia. Padahal harta itu adalah titipan dari Allah wala azabul akhirati akbar dan sungguh azab akhirat itu lebih lebih besar dari itu lebih besar dari terbakarnya harta mereka orang-orang ya. nah, kafir yang sudah diberikan nikmat oleh Allah kemudian mereka kafir kepada Allah membangkang kepada Rasulullah bahkan mereka menantang turunnya azab dari Allah nah bagaimana azabnya itu ini orang-orang yang berniat buruk untuk tidak sedekah saja adabnya luar biasa, hancur hartanya semuanya. Bagaimana dengan mereka orang-orang kafir? Bagaimana dengan kalian wahai penduduk Mekah yang memusuhi Nabi Muhammad dalam berdakwah? Laukanu ya'lamu. Itu pun kalau kalian mau mau memahami, kalau kalian mau mengerti ya bahwa eh nikmat-nikmat yang kalian eh rasakan ini makanan, minuman, keamanan, kemudian kalian dihormati karena kalian memiliki Ka'bah ya. Itu semuanya nikmat dari Allah. Apakah kalian mau bersyukur terhadap nikmat tersebut dengan cara beriman dengan Nabi Muhammad, dengan cara kalian masuk ke dalam agama Islam atau sebaliknya kalian justru kemudian kufur. Kalian kemudian memusuhi agama Islam memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Nah, silakan kalian memilih antara kedua itu karena hidup adalah pilihan. Wallahu alam Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, pertanyaannya bagus sekali dari Bu Uci ya. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, tidak beribadah kepada Allah, bahkan orang-orang kafir ya. Tetapi rizkinya terus mengalir. Rizkinya semakin mengalir, semakin banyak gitu ya. Padahal di dalam hadis tadi disebutkan uh, bahwa ada seorang hamba yang dia berbuat dosa lalu rizkinya tercegah rizkinya diharamkan oleh Allah yang padahal sudah disiapkan untuk dia uh, jadi hadis ini ini tidak artinya ketika kita melakukan sebuah maksiat kemudian tiba-tiba tiga-tiganya tadi hilang semua gitu ya tapi ini ada gitu ada yang seperti itu jadi salah satu penyebab jadi bukan satu-satunya salah satu penyebab disempitkannya rezeki adalah dosa. Ya. Artinya apa? Bisa jadi orang berbuat dosa ya masih tetap dia malah rezekinya semakin semakin banyak. Ya. Kemudian orang yang beribadah kok rezekinya kok sempit aja gitu. Nah itu kan salah satu sebab dan bisa jadi dia rezekinya sedikit tetapi dibukakan pintu ibadah seperti tadi kan orang yang berbuat dosa dia jadi sulit untuk menerima pelajaran atau menjadi lupa terhadap ilmu yang pernah dia pelajari satu bab ilmu yang pernah dia pelajari atau dia menjadi tidak bisa untuk sholat kiamul lain gara-gara dosa yang dia lakukan Ya. Jadi itu salah satu aja, Bu. Jadi salah satu yang menjadi penyebab orang ter tercegah dari rizki adalah perbuatan dosa gitu. Ya, salah satu sebab atau dampak efek dari perbuatan dosa adalah disempitkannya rizki disulitkannya untuk bangun malam, ya mulai disulitkannya dalam pelajaran, itu salah satu sebabnya tidak harus semuanya, itu tidak harus tidak harus ya, semuanya. <tuh> dan ketika orang yang membangkang, orang yang kufur, orang yang tidak beribadah kepada Allah diluaskan rizkinya itu itu salah satu bentuk istidroj. Kata Allah min ya dan sungguh kami akan mengistidroj. istidroj itu mengulur mengulur-ulur mereka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah ya mereka di apa namanya diistidraj oleh Allah semakin jauh dan semakin jauh dari Allah dan eh, pada waktunya nanti datang ajal dari Allah sedangkan mereka belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti orang yang mau jatuh di jurang yang sangat dalam ya hampir mereka jatuh terus Allah tidak ingatkan Allah biarin aja ya akhirnya jatuhlah dia ke jurang tidak ada yang menolong nah tetapi orang-orang yang beriman orang-orang yang ditimpa musibah dia sebenarnya mau jatuh ke jurang kemudian Allah timpakan musibah kepada dia seolah-olah mengingatkan dia eh kamu jangan begini terus kamu jangan uh, berbuat maksiat terus. Uh, kamu harus kembali kepada Allah. Nah, ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia sadar, kemudian dia introspeksi diri, muhasabatu nafsi. Nah, maka sebenarnya musibah yang dia dapati itu adalah lebih baik daripada ketika dia mendapatkan dunia, dunia, dunia terus seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan musibah harusnya kita bersyukur. Ya, dan harusnya kita selalu mengambil pelajaran. Ya. Selalu mengambil pelajaran, oh kenapa saya sakit? Kita muhasabah, oh mungkin saya kurang dari segi ibadahnya. Mungkin selama ini saya kurang dari segi ngajinya, mungkin saya kurang kurang ah. Selalu kita menyalahkan diri kita agar kita introspeksi. Jangan kita merasa baik-baik saja pada diri kita merasa kita sudah sudah sempurna, merasa kita sudah baik dalam ibadah, dalam ilmu. Jangan. Seharusnya kita selalu merasa kurang dalam masalah akhirat kita. Gitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu Ibu Ci Ya baik Pak Ustadz terima kasih. Ya, sama -sama. Jadi intinya rizki itu tidak hanya materi aja ya Pak, Iya Itu juga rizki ya Pak, kesempatan beribadah itu juga rizki. Betul iya ya, itu. Baik, Pak, terima kasih banyak hmm. Pak. Jadi rizki tidak hanya harta, ya, rizki tidak hanya makan minum baju rumah tidak, rizki itu kita bisa ikut. Mengaji itu juga rizki, ilmu juga rizki, ibadah juga rizki, kesehatan juga rizki. Ya, kita punya teman-teman yang baik itu juga riz rizki, anak-anak soleh juga rizki. Silakan, yang lain.